Alhamdulillah, yaitu teman-teman. Poin pertama. Ya teman-teman, ketemu lagi bersama saya dengan Bara Yoha. Di hari Senin ini kita berburu tuna ya teman-teman. Di pohon beringin atau kariwaya yang biasanya dipanggil di sini pohon panggang yang sedang berbuah tapi masih mentah ya teman-teman. Tadi sempat kita shoot poin 1 tunai. Ini pun cewek kayaknya ya. Nah, ini kita dapatkan satu. Alhamdulillah, poin pertama. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen, di-subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya biar nanti saya mengupload video baru, teman-teman dapat pemberitahuan ya. Di-share juga boleh, teman-teman. Sama adik-adik yang berumur 18 tahun ke bawah. Skip aja video ini sama teman-teman yang tidak sehobi ya. Cari aja video yang sehobi dengan teman-teman agar nantinya video yang saya bikin ini tidak menjadikan fitnah. Oke teman-teman, sudah sepanjang lebar. Salam satu laras. Gua hunting. Kena teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Poin yang kedua. Cukup jauh juga teman-teman. Jarak 35 meter atau 40 meter tumbang tepat mengenai leher ya teman-teman. Kita tidak bisa ini masih tahu di mana perkenaannya, yang jelas dia kena leher. Nanti kita kena apa dari YouTube ya. Sekarang 2 ekor. Ya teman-teman, nah, ini jatuhnya di kepungan air, makanya badannya seperti ini. Poin ketiga, jadi biar kita tampakkan lah dulu ketiga-tiganya. Nah ini teman-teman, 3 ya teman-teman. Nah 1, 2, ini 3. Poin ketiga itu lanjut, mantap. Alhamdulillah hari ini kita dikasih punai cuman 3 ekor aja ya teman-teman, karena kita berangkatnya agak kesorean habis pulang kerja tadi. Punai cewek semua teman-teman. Kita tetap menggunakan efektron laras H2 super
komposit 3800 pakai magazin yang kita pakai isi 20 ya teman-teman. Ini satu pelurunya juara 12 green red atau papak besar terkenalnya. Jadi poin kita cuma 3 ekor. Karena pohon beringinnya di sini teman-teman belum pada matang ya teman-teman. Ini di atas ini. Itu belum matang teman-teman. Semuanya pada mentah. Cuman susah untuk di ini. Untuk diperbesar ya teman-teman. Kita coba zoom aja, terlalu blur dia teman-teman. Susah teman-teman. Kita cuma menggunakan kamera HP aja ya teman-teman. Nah ini pohonnya. Yang ini sudah ludes juga teman-teman. Ini pohon bukan pohonan ya. Pohonnya bergetar teman-teman, bahaya ini kalau kena mata teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi dari saya, Seni Perlahyuha, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.